Halo guys, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Dimana para YouTuber berada, saya Yus W Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya lebih dahulu. Yang penting jangan lupa bahagia, itu dari Yus W Channel, salam share luar biasa. Dan jangan lupa kembali sukses untuk saya, Anda, dan kita semuanya. Malam hari ini saya mau review kupas tuntas mangga, guys. Saya panen mangga ya. Jadi siang tadi saya metik mangga. Ini satu biji bisa 2 kilo, rata-rata 1 kilo setengah. Ya, ini saya mencoba metik 4 biji, guys. Gedenya gede segede gajah yang kemarin saya video itu ya, live juga ada ya. Ini saya persembahkan khusus buat Bunda Nini. Coba ayo kita rujaan. Tetapi yang jelas ini gedenya, guys. Wah, ini gedenya banget, gede banget. Ini mentah pun kulitnya hijau, ya. Seperti ini, seperti Anda lihat, ini gedenya, segede gedenya, guys. Gede banget pokoknya. Ya, ini setiap hari saya konsumsi. Bagi Anda yang mau datang ke rumah, kita bisa makan bareng ya. Dan ini saya tadi sudah saya kupas, bahkan sudah makan separuh karena musim hujan ini agak nggak begitu normal gitu ya. Mudah-mudahan yang ini normal, karena saya mau kupas banyak itu takut nggak habis. Jadi ini tadi saya ingat bikin video ya, kupas tuntas mangga kyoce matang di pohon. Karena saya ingat bikin konten ya, supaya kalian tidak bosan melihat ayam dan ayam. Sekali lagi saya mau iris-iris ya, iris-iris ini supaya kalian juga tidak bosan untuk melihat konten saya ayam dan ayam. Ya, kita iris-iris, gimana irisnya, potong begini. Ini hasilnya juga lumayan bagus. Terkadang kalau musim hujan itu agak masalah. Ini guys, lihat pisau saya tajam banget. Ini kita bisa iris-iris bagaimana ngirisnya, guys ya. Terserah aja, kan tidak dijual, gimana ngirisnya saja ya. Ini guys, mangganya segede gajah. Tadi sudah makan separuh, saya ingat bikin konten, akhirnya saya bikin video ya, supaya kalian juga tidak bosan melihat ayam-ayam saya. Jadi kita beralih untuk kupas tuntas mangga. Dan ini segede gajah, guys. Ini bijinya aja segede gini, tipis, dan peloknya nggak ada bijinya, maksudnya sudah tua semua. Ini, ya. Nah, ini tipis banget, nggak ada bijinya. Ini begini. Ini tadi karena saya ingat bikin konten, jadi
saya langsung ambil HP untuk bikin video ya. Dan tujuannya supaya Anda juga tidak bosan melihat ayam-ayam saya terus-terusan ya. Jadi kita beralih ke mangga. Ya, ini sudah tipis. Ini guys, plotnya tipis banget segede ini guys. Ya. Dan saya mau cuci tangan dulu guys, maaf. Dan ini kita bisa rasakan, saya mau merasakan yang ini mangga segede ini ya, manis tentunya. Yang melihat video saya pasti ngiler, manisnya luar biasa guys. Kece ini seperti madu. Ini masih muda, masih mentah, agak mengkel. Gede-gede guys, pokoknya rata-rata ada yang 2 kilo, rata-rata juga 1,5 kilo. Mangga segede ini guys. Dan ini bijinya semua sudah tua, tipis, dan rasanya manis sekali. Ya, kalian bisa manis sekali. Bunda Nini, halo, makan mangga nih. Manis banget. Sekali. Ini gas gede ini guys. Di pohonnya satu batang itu 40 biji ini. Gedenya segini. Kyoce namanya. Mangga Kyoce guys, yang kemarin di halaman rumah yang saya like dan video itu ya, ini hasilnya manis sekali. Saya setiap hari makan buah-buahan itu panen sendiri, gemuk di badan. Lain aja stoknya segini banyaknya, dan sebagian sudah saya bagi-bagikan ke tetangga. Ini peloknya tipis, kulitnya tipis, warnanya hijau begini tapi dalamnya kuning. Manisnya luar biasa,
seperti manis madu. Jika Anda suka makan buah-buahan bikin kita seger gemuk ya. Selain itu kulit mulus. Saya nggak habis guys. Kenyang. Besok lagi. Terima kasih guys. Video kali ini sampai jumpa. Panen mangga. Kupas tuntas mangga. Ya, panen sendiri guys, nggak usah beli kita mah buah-buahan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.